Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua murid-murid SK Kampung Sawah berada dalam keadaan sihat sejahtera. Jaga diri murid-murid. Ha? Jangan pergi ke sana sini. Duduk di rumah. Baiklah murid-murid. Kesedaran dalam kalangan murid-murid untuk menghargai kemudahan yang diberikan kepada mereka adalah sangat penting. Jadi murid-murid apabila menerima komputer riba yang baharu ni nanti, nampak ni komputer riba ni baharu. Baru sangat. Memang baru keluar kedai. Jadi kena ambil perhatian. Apa yang saya cakap ni kena ambil perhatian. Pastikan komputer nanti jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Kerajaan akan ataupun memajukan pendidikan mereka terutama dalam norma baharu. Dengan ini murid turut mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berat untuk menjaga komputer ini. Bukan hak milik murid-murid ya. Ingat tu. Ini adalah hak milik sekolah yang diserahkan kepada murid untuk digunakan dengan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan buat suka-suka . Komputer ni bukan hak milik murid-murid sendiri. Tak boleh buat suka hati. Jaga elok-elok ni. Okey, yang pertama, menjaga keselamatan dan kebersihan peranti komputer yang diterima. Jangan masa PDPR minum air manis, makan makanan sambil buat PDPR. Nanti air manis tumpah dekat komputer, semut masuk dalam komputer, jahanam komputer. Jadi pastikan waktu PDPR tak ada barang makanan atau minuman pada ketika PDPR. Pastikan nak makan tempat lain. Sarapan dahulu baru buat PDPR. Yang kedua, memastikan peranti komputer yang diterima tidak diconteng. Jangan pula tulis nama kat sini. Abu bin Dolar. Faris bin apa. Jangan. Tak boleh. Ditulis atau sebarang jenis pelakuan yang boleh mengakibatkan kerosakan peranti komputer. Pergi pula tulis sini apa. Hak milik siapa. Since tahun bila, tahun bila. Tak boleh. Tak boleh buat apa-apa. Contengan, tulisan atau tanda pada komputer ini. Kita akan dapati jawatan kuasa boleh melihat waktu murid-murid pulangkan nanti. Siapa yang ada conteng dan sebagainya. Kita akan pastikan itu tidak berlaku. Yang seterusnya, mematuhi peraturan polisi KPM yang telah ditetapkan. Apa dia punya polisi? Kena baca, jangan tak baca. Polisi dia tidak boleh dibuat apa-apa dalam komputer ni. Download game dan sebagainya tidak dibenarkan. Tidak. Ini hanya untuk pembelajaran sahaja. Menggunakan sebaik-baiknya boleh peranti komputer yang dibekalkan untuk pembelajaran kendiri. Macam saya cakap tadi, hanya untuk pembelajaran sahaja. Game ke whatever, dengan abang, dengan family, untuk main game dan sebagainya tidak dibenarkan. Kita orang boleh tahu kalau download game dan sebagainya. Yang seterusnya, menggunakan SIM card. Mana SIM card tadi? Menggunakan SIM card pelan data 15GB yang dibekalkan diterima untuk mengakses talian internet pembelajaran kendiri dan tidak mengakses laman sesawang yang menyalahi undang-undang negara. Sekali lagi, hanya untuk pembelajaran. Kalau ada game dan sebagainya, kita akan ambil komputer ini dan kita akan serahkan pada orang lain yang nak gunakan, yang nak belajar bersungguh-sungguh. Jadi murid-murid ingat apa saja yang saya pesan tadi supaya menggunakan komputer ini dengan sebaik-baiknya. Jangan berebut dengan ahli keluarga yang lain atau dengan adik-beradik yang lain. Ini adalah hak milik kerajaan. Tolong jaga elok-elok. Kita jumpa dalam sesi tutorial yang lain. Ingat murid-murid.